khususan li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah al fa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Usikum wa nafsakadu fazal muttaqun. Wahai saudara Ihsan Iskandar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan kakak kandung saya yang bernama Nadia Zahrinti almarhum Rahmansyah kepada engkau dengan mas kawinnya emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nadia Zahrina Nurrahma binti Insinyur Rahmansyah dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya, Ihsan Fajar Nugroho binti Haji Iskandar berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nadia Zahrina Nurrahma binti Insinyur Rahmansyah dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran agama Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat taklik sebagai berikut: meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan jasmani istri saya, 4 membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, dan karena perbuatan saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan tersebut kemudian istri saya membayar sebesar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberikan kuasa menerima uang iwat dengan iwat tersebut dan menyerahkannya kepada setempat untuk keperluan ibadah nasional. Bekasi, 25 September 2020. Suami Ihsan Fajar Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Allah
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang melekat pada dirinya dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang melekat pada dirinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sekali lagi merasakan kehangatanmu, merasakan kasih sayangmu, untuk menebur segala kesalahan hamba ini yang pernah hamba lakukan kepadamu, untuk kembali memohon langsung rumah tangga, mahligai rumah tangga. Ini mungkin sebagai bakti kami kepada engkau, Bapak. Ibu, pada hari ini untuk yang pertama kalinya kami bersimpuh di pangkuan ini. Kami adalah anakmu yang baru, Ibu. Baru masuk ke keluarga besarmu. Untuk itu ajari kami hal-hal yang besar dan benar di mata Allah. Sekali lagi Ibu, terimalah kami agar kami menapaki rumah tangga ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikan keturunan kepada keduanya, keturunan yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya agar bersama-sama masuk ke surga.
Orang gak jelas ya. Persiapannya gimana, Pak? Aman. Apal udah apal. Apal lah. Perlu dites nih. Deja. Jangan lupa maharnya ketinggalan. Aman dong. Udah tenang. Akad jam berapa, Pak? Jam 4. Terus itu foto-foto. Udah tanya apa? Malam ini lampu merah enggak? Malam Sabtu. Keren banget Sabtu dia. Yang urut dulu kan. Kalau belum, wah udah. Kalau pas, hitung dulu dari tanggal berapa. Ya. Jadi libur dulu. Aman. Yang mau nikah siapa? Oh dia. Nanya hari ini tanggal Mei itu lampu merah enggak? Jadi gimana? Tanya dulu apa lah? Iya, kalau enggak diundur. Udah aman dong. Lampu merah, ya udah undur aja. Ya.